Shalom, selamat pagi semua jemaat GPPK yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Kita berharap semuanya baik-baik dan sehat, amin. Pada pagi hari ini, kita akan beribadah melalui streaming. Mohon maaf, ini perdana kita streaming ibadah. Bukan karena apa-apa ya, ini semua hanya karena kondisi dan situasi yang terjadi di negara kita saat ini, bahkan di dunia. Kita juga menuruti apa anjuran pemerintah untuk kita tidak boleh berkumpul beribadah. Tetapi walaupun kita hanya streaming ibadah pada pagi hari ini, kita berharap semuanya yang menyaksikan ibadah pada saat pagi hari ini boleh kita beribadah dari sungguh-sungguh dan datang kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Kuasa Tuhan kita tidak terbatas. Terima kasih. Kami percaya Tuhan. Pada saat ini kami beribadah karena kami rindu kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita beribadah, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Bapa pada saat pagi hari ini. Kalau boleh kami datang beribadah kepada-Mu Bapa, itu semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Bapa. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang Tuhan beri bagi kami Bapa. Biarlah pada saat ini Bapa, Engkau mengurapi kami Bapa, Engkau tutup bungkus kami Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi setiap kami. Kuasa Roh Kudus Tuhan terjaga setiap kami pribadi, lepas pribadi pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami membuka hati kami, membuka pikiran kami, seluruh hidup kami Tuhan, untuk kami lebih lagi beribadah, untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan Yesus. Karena kami percaya, penolong kami hanya Engkau Tuhan, perisai kami hanya Engkau Tuhan, perlindungan kami hanya ada Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya pada saat ini Tuhan, ketika kami beribadah, ketika kami memuji menyembah Engkau Tuhan, Engkau bertahta di atas segala pujian penyembahan kami. Kuasa-Mu Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan, sehingga setiap yang sakit Tuhan jama, setiap mereka yang berbeban berat Tuhan pulihkan semuanya. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa bagi kami semua, dimanapun kami semua berada saat ini beribadah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tutup bungkus kami semua dalam kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Biar darah-Mu Yesus tutup bungkus kami semua Tuhan Yesus. Ibadah pada saat pagi hari ini Bapa, kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, kami berterima kasih. Haleluya Bapa yang baik. Kami bisa padamu, kami puji.
hatimu seperti pada waktu kegeraman. Karena itu pada saat ini Tuhan, kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Sebab hanya Engkau pencipta kami, Bapa. Hanya Engkau sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau, Bapa, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Allah Roh Kudus. Haleluya, Bapa. Haleluya, Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan pada saat pagi hari ini. Semuanya siap memuji Tuhan, amin. Sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap memuji menyembah Tuhan, amin. Kita akan menaikkan pujian kita di badai topan dunia. Dalam Tuhan Yesus, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Karena itu terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Terlebih dahulu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena waktu-waktu yang ada ini adalah waktu-waktu yang jahat. Karena itu Tuhan meminta kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita. Waktu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kupercaya semua untuk
kami Bapa. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami Bapa. Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami Tuhan. Waktumu, waktumu, waktu yang terbaik bagi kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami punya Bapa seperti Engkau. Kami punya Tuhan seperti Engkau. Haleluya. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Bapa. Waktunya kami sungguh-sungguh menyembah. Waktunya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Waktunya kami sungguh-sungguh bertobat Bapa di hadapan-Mu. Oh Yesus, waktunya kami sungguh-sungguh mencari Engkau Bapa di dalam kehidupan kami. Waktunya kami menguduskan seluruh kehidupan kami Bapa. Oh haleluya. Engkau yang memurapi hambamu Bapa. Engkau yang memberikan hikmat bagi hambamu.
Biarlah Roh Kudusmu berkuasa atas hambamu. Roh Kudusmu mengambil alih seluruh kehidupan hambamu Bapa. Biarlah firman yang diberitakan bagi kami adalah firman yang menguatkan kami, yang menolong kami, yang membawa kami untuk tetap teguh percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami selalu berpegang pada firman-Mu Bapa yang baik. Kami percaya Bapa pada saat ini Engkau tutup bungkus hambamu Bapa, dan Engkau sembunyikan hambamu di belakang salib-Mu Bapa. Engkau menaungi hambamu, Engkau memberikan yang terbaik bagi hambamu ini Bapa. Berkati hambamu Bapa. Kami percayakan seluruh kehidupan hambamu ke dalam tangan-Mu pada saat pagi hari ini Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Selanjutnya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang berkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Tak luar biasa, saya percaya seperti pujian tadi kita, Allah kita gunung batu kuat. Jadi kita harus kuat seperti Tuhan kita, gunung batu di dunia. Kita semua masih ada di dunia, amin. Jadi kita percaya selama dunia ini ialah gunung batu keselamatan kita. Tetap kuat dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini terima kasih untuk tim praise and worship telah membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Saya percaya di saat-saat seperti ini, di saat-saat banyak goncangan, banyak suasana mencekam di sana sini, kita perlu pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh benar, yang memuliakan Tuhan. Haleluya, Tuhan baik. Dan hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan melalui tayangan streaming ibadah raya Minggu di pagi hari ini. Mengingat kondisi sekarang yang memang sangat mencekam, ya, pemerintah telah memutuskan aturan supaya kita semua stay at home. Ada yang namanya social distancing, sehingga kita hari ini harus beribadah di rumah kita masing-masing. Terima kasih kepada pemerintah yang juga memberikan kebebasan untuk kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya hadirat Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Hadirat Tuhan yang kita juga rasakan ketika beribadah di tempat ibadah kita, hari ini pun hadirat yang sama, Dia akan hadir di setiap rumah Bapak, Ibu, dan saudara semua, saudara semua yang diberkati Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan setiap 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, bahkan Tuhan katakan Roh-Ku akan hadir di sana. Dan saya percaya setiap Bapak, Ibu, dan saudara sekalian juga hari ini sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan lewat tayangan ini. Setiap kita yang lemah dikuatkan, yang sudah mulai goyah disemangatkan lagi, sebab dikatakan Tuhanlah gunung batu keselamatan kita. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Saya diberi kesempatan untuk oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi hari Minggu, ibadah raya Minggu. Inilah Minggu yang terakhir dan kita masih berbicara tentang Ayub, kehidupan Ayub. Selama 1 bulan berjalan ini, Pastor Agung sudah mengatakan banyak hal, mengupas banyak hal, memberikan kepada kita banyak pembahasan tentang kehidupan Ayub. Di mana Ayub, Bapak Ibu, dari awal kehidupannya baik-baik saja, ya. Dia punya banyak sekali kekayaan. Ada unta, ada kambing yang jumlahnya enggak sedikit, beribu-ribu ratusan, ya. Ada asisten rumah tangga yang banyak, bahkan punya anak-anak yang luar biasa. Semua baik-baik saja ketika satu saat Tuhan izinkan terjadi suatu hal yang luar biasa, penderitaan, semua kekayaannya habis. Di awal yang diserang oleh orang Kastim, lalu dikatakan ada api dari langit yang menyambar. Kemudian juga ada juga orang-orang Sheba yang merampok, yang membunuh karyawan-karyawannya, dan terakhir Bapak harus kehilangan anak-anaknya. Penderitaan yang enggak tanggung-tanggung Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini berkat Tuhan. Dan Ayub enggak tahu apa yang terjadi. Dia enggak tahu
membicarakan tentang Ayub. Dia gak dikasih tahu apapun. Dia juga merasa gak ada salah Tuhan. Kehidupan kita tinggal firman Tuhan dikatakan dia saleh dan jujur. Jadi dia gak ngerti apa-apa. Tapi satu hal kita belajar dari Ayub, dia tetap hidup dipertahankan oleh Tuhan. Sampai akhir cerita dikatakan Ayub dibelikan oleh Tuhan, digantikan berlipat kali ganda kekayaannya lebih banyak lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita simpulkan dari ayat dari hal yang sukacita kemudian diizinkan masuk dalam penderitaan, kemudian dikembalikan kekayaannya, sukacitanya, berkatnya. Artinya ayat meyakini suatu ungkapan, this to yourself pass. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ungkapan ini. Ya, satu cerita tentang this to yourself pass. Raja Salomo masalah itu, dia dapat cincin dengan tulisan itu, this to yourself pass, yang membuat Raja Salomo menjadi menyadari, oh iya betul, bahwa semua pasti akan berlalu dan ini pun akan berlalu. Kekayaan, jabatannya, kerajaannya, ketika juga dia sakit, masuk dalam banyak masalah, dia diberikan kepercayaan bahwa ini pun akan berlalu. Dan kita saat ini seperti apa? Bagaimana Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada masalah apa dalam hidup kita saat ini? Saya percaya dalam setiap tantangan, persoalan yang kita hadapi, bahkan suasana sekarang yang kita tahu, wabah virus corona yang merajalela, yang membuat orang-orang merasa takut, khawatir, putus asa, bahkan sudah banyak korban yang jatuh, membuat kita semakin hati, Tuhan, apa yang terjadi? Kita pun gak tahu seperti Ayub. Tetap this to self pass, Bapak Ibu. Percayai dengan sungguh-sungguh tantangan apapun yang hari ini kita hadapi, ketakutan, kekhawatiran, this to self pass. Itu tema yang akan saya ambil pada firman hari ini, this to self pass, dan ini pun akan berlalu. Saya percaya setiap kita hari ini yang berkumpul di rumah juga ingin mendapatkan berkat yang sama, keyakinan yang sama. Dengan mantap kita pun akan bilang, Tuhan, this to self pass, ini pun akan berlalu, Tuhan. Kita yakini itu. Karena apa? Karena tadi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tunggu waktunya Tuhan. Hal apa saja Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati Tuhan, supaya kita mantap bisa bilang bahwa this to self pass dalam setiap tantangan kehidupan hari ini. Hal yang pertama, firman hari ini saya ambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu bisa baca di rumah sambil menyaksikan tayangan ini. Ya, saya akan bahas satu persatu dengan cepat. Hal yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh bisa dengan mantap katakan, Tuhan, this to self pass, ini pun Tuhan pasti akan berlalu, ini pun Tuhan akan berlalu. Dan kita berdoa semoga ini benar-benar berlalu dengan berjuang sama-sama, dengan kita menuruti apa yang menjadi ketentuan pemerintah, dengan kita saling mendoakan, saling menguatkan, dengan saling kita memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk segera menghancurkan virus ini. Kita juga akan sungguh-sungguh mengalami apa yang ayo rasakan, alami this to self pass. Haleluya. Hal yang pertama Bapak Ibu, hal yang pertama bagaimana kita bisa mengatakan, Tuhan, this to self pass, ini pun akan berlalu. Tetap fokus kepada rencana Tuhan. Hal yang pertama, tetap fokus kepada rancangan Tuhan. Hal yang pertama, tetap fokus kepada tujuan hidup kita. Ayat yang pertama. Yang kedua, saya akan baca. Maka jawab ayat kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oh, suatu ungkapan yang luar biasa. Suatu ungkapan yang persetujuan yang sungguh-sungguh penuh percaya kepada Tuhan bahwa dia memegang otoritas atas hidup kita. Rencanamu Tuhan tidak ada yang gagal. Apa rencana Tuhan? Kita tahu rencana Tuhan apa? Rencana Tuhan adalah damai sejahtera, makanya tidak akan pernah gagal Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ketika kita fokus sama rencana Tuhan, sama tujuan hidup kita. Saya punya satu hal yang bisa saya bagi. Dan ketika kemarin saya perjalanan dari Bandung ke tempat kerja saya di Bintaro sana,
satu hal yang saya dapat dalam perjalanan itu memang karena memang sudah mulai bergilir dari ketentuan kantor dan pemerintah bahwa kantor-kantor harus ada giliran masuk kerja, dan saya masuk selama 2 hari kemarin. Saya mengendarai mobil, saya keluar masih pelan ya, keluar komplek pelan, angin masih enak sepoi-sepoi, masih santai saya bawa mobil. Masuk jalan tol, mulai harus menambah kecepatan. Angin mulai bergemuruh ya. Jalan tol yang lurus kelihatannya bagus, mulai ada terasa goncangan-goncangan sana sini ya. Karena memang begitupun seperti kehidupan kita ya, kelihatannya bagus, mulai ada goncangan. Lalu mulai ada turunan dan saya harus siap-siap untuk menapaki turunan itu. Lalu ada tanjakan yang cukup curam dan harus siap-siap saya untuk bisa mencapai tanjakan itu. Saya mundur? Tidak. Saya bilang istri saya, ada tanjakan, saya pulang lagi. No, habis tanjakan saya jalan terus. Ada hujan di depan, lumayan lebat. Saya terus jalani hujan itu, badai itu. Walaupun begitu begitu dahsyat lebat hujannya, ketemu lagi panas terik, saya tetap jalan Bapak Ibu. Saya tetap jalan sampai akhirnya saya sampai ke tempat tujuan saya. Kenapa? Karena saya tahu tempat tujuan saya. Karena saya harus mencapai tempat tujuan itu. Karena harus sungguh-sungguh saya menjalani tapak demi tapak jalanan itu sampai saya harus masuk tujuan saya. Begitupun kehidupan kita. Kita punya tujuan hidup. Amin. Tujuan hidup kita apa? Ada yang masih bingung tujuan hidup kita apa? Tujuan hidup kita apa? Mengenapi rencana Tuhan. Ayo katakan, aku tahu tidak ada sesuatu yang gagal dalam rencanamu Tuhan. Kita harus mengenapi rencana Tuhan. Kita hidup karena harus mengenapi rencana Tuhan. Amin. Ya, kita hidup untuk mendapat mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan di ujung sana. Jadi apapun yang terjadi Bapak Ibu, jalan terus. Banyak tantangan, banyak persoalan, oh banyak kesedihan, kekacauan apapun, penderitaan, godaan, badai mungkin, atau bahkan kita menghadapi orang-orang jahat di depan sana. Terus jalan sampai kita masuk sampai kepada tujuan akhir hidup kita. Tetap berjalan terus, fokus sama rencana Tuhan. Yakini rencana Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Yakin, bukan kecelakaan, damai sejahtera. Tetap fokus sama Tuhan bahwa Dia Allah yang menyediakan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin, amin. Untuk bisa fokus kepada Tuhan kita perlu apa? Untuk kita bisa melewati semua berjuang dalam perjalanan hidup ini, kita perlu yang kedua namanya hidup percaya dalam iman. Iman kepada Yesus. Hidup orang Kristen adalah hidup yang didasarkan kepada iman. Kita boleh punya akal pikiran, punya kekayaan, punya apapun, kita boleh hidup. Karena kalau gak pakai akal pun kacau Bapak Ibu. Kalau kita hidup juga gak pakai akal, saya yakin tidak akan benar. Tapi kita perlu, tapi bukan mengandalkan akal. Sebagai orang Kristen, kita hidup mengandalkan percaya iman kita ya. Saat-saat kita mengalami jalan buntu, tantangan yang seperti yang terjadi sekarang ini, takut, khawatir, kita perlu yang namanya iman kepada Tuhan. Kita akan baca ayatnya ini ya. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Ayat yang keempat, dengarkanlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Jadi artinya kita harus hidup juga dengan iman, dengan firman Tuhan. Ya, jangan selalu mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita. Haleluya, semua saya percaya punya iman. Tuhan tanamkan iman yang kuat. Firman Tuhan katakan iman yang besar seperti apa? Iman yang bisa memindahkan gunung. Tapi satu rahasia dari seorang anak muda yang saya dengar, iman yang dahsyat adalah tetap beriman ketika gunung itu tidak berpindah. Tetap beriman ketika masalah itu masih ada. Tetap beriman ketika penderitaan itu masih menimpa kita. Tantangan persoalan, tetap beriman dan tetap beriman, terus beriman dan jalani apa yang menjadi firman-Nya Tuhan. Perjalanan tadi sebagai cerita saya, kalau saya coba-coba pindah jalur,
melewati jalur yang lain, saya gak bakalan sampai dengan selamat. Jadi jangan coba-coba pindah jalur daripada jalurnya Tuhan, yaitu firman Allah. Itu jalurnya Tuhan, itu yang Tuhan sudah sediakan segala lengkap dalam firman Tuhan. Dalam segala apapun, tantangan, panas, iblis, apapun, Tuhan sudah siapkan banyak senjata, amin, untuk menangkal segala kuasa si jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya iman yang bisa katakan tadi apa? Bila kau izinkan sesuatu terjadi, apa katanya? Ku percaya semua untuk kebaikanku. Tuhan, ini banyak virus Tuhan, aku gak melihat, apakah benar itu semua kebaikanku? Hanya iman Bapak Ibu yang bisa melihat bahwa itu hanya itu kebaikan. Tetap beriman sama Tuhan. Hanya iman yang bisa memampukan kita lewati cobaan, ku tetap percaya. Amin. Hanya iman yang bisa mengatakan aku tetap percaya seperti ayat. Aku tetap percaya Tuhan. Semua habis, aku tetap percaya Tuhan. That's it. Obey. Hal yang pertama tadi, kita tahu tujuan hidup kita, rancangan kita adalah rancangan terbaik. Yang kedua, kita harus punya iman. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa katakan mata pisau selepas, yaitu supaya kita tahu rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Supaya kita tahu bahwa kita beriman, kita harus kenal siapa Tuhan itu. Kita harus kenal dengan baik. Pastor Agus pernah katakan bahwa banyak orang yang cuma tahu Tuhan tapi tidak kenal Tuhan. Itu yang terjadi sekarang Bapak Ibu. Banyak orang yang cuma tahu tapi dia gak kenal siapa sebetulnya Tuhan itu. Bapak Ibu di rumah tahu istri atau suami, enggak cuma tahu kan, tapi kenal betul. Kenal kenapa? Karena kesehariannya hidup bersama istri atau suami kita, merasakan setiap hari keberadaannya. Maka supaya kita kenal siapa Tuhan itu, yuk kita sama-sama merasakan kehadiran Tuhan setiap hari. Yuk kita sama-sama mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari dalam pujian, setiap tantangan yang kita hadapi, kita berjumpa Tuhan. Jadi kenali Tuhan itu. Saya percaya kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan itu, kita akan bisa berkata, this true, selfless God, karena aku tahu engkau. I know you God, exactly who you are. Kita harus kenal. Hal yang ketiga, kita harus kenal siapa Tuhan. Dan saya percaya hal ini pasti saya aminkan banyak orang yang sudah banyak mulai mencari Tuhan di tengah tantangan masalah virus ini yang luar biasa. Banyak orang yang rindu untuk mencari Tuhan, lebih banyak waktu doa, lebih banyak waktu bersujud di hadapan Tuhan, lebih banyak waktu bersekutu dengan kuasa Tuhan, dan lebih banyak ucapan syukur karena kita boleh ada sebagai ada sekarang, semua hanya karena kebaikan Tuhan kita. Haleluya. Terus berdoa. Setiap saudara kita yang masih berjuang, yang masih jadi korban, yang dalam kesesakan, untuk para relawan, para medis yang bekerja dengan luar biasa, yuk kita saling bahu-membahu berjuang bersama-sama untuk memerangi si virus jahat itu sampai habis. Hal yang keempat, hidup dalam pertobatan. Bapak Ibu ya, sudah tahu bahwa Tuhan punya rencana, beriman, dan sudah kenal siapa Tuhan, yuk kita mau sama-sama hidup dalam pertobatan, dalam penyesalan apapun yang kita hadapi. Yuk tetap kita rendahkan hati. Kita akan baca ayatnya, bahwa dalam ayat yang ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Orang yang menyesal pasti harus merendahkan hatinya. Jangan sombong. Tuhan gak suka orang yang sombong. Dia benci orang yang sombong. Jangan kita saling menunjuk satu dengan yang lain merasa kita benar. Jangan peduli dengan apapun ocehan di luar sana, ejekan atau fitnah. Yuk tetap kita merendahkan hati kita dan hidup benar, bertobat, tetap selamat dalam setiap apapun yang kita hadapi. Setelah melewati masalah, kita akan sadar bahwa kita gak hebat, tapi Tuhan yang hebat. Amin. Hal yang terakhir, yang kelima, hidup dalam kasih Allah. Haleluya, hidup dalam kasih Allah. Ayat yang 10 saya akan bacakan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunya
penghinaannya dahulu ketika kasih itu ada dalam hati. Tuhan memulihkan Ayub. Ya, teman-temannya mengecewakan dia dalam cerita Ayub, tapi Ayub mau berdoa untuk teman-temannya itu. Oh, hanya kasih Ayub bisa memampukan kita mengasihi orang-orang yang mengecewakan kita. Hanya kasih Ayub bisa memampukan kita mengasihi orang-orang yang membenci kita. Haleluya. Hanya hidup dalam kasih Allah, maka kita akan berkata, "This to Cephas God." Haleluya. Hidup dalam kasih Allah. Dan selanjutnya ayat-ayat berikutnya, kedasaran Tuhan nyatakan atas Ayub, berkat Tuhan berlimpah dari ganda, ya, kami dombanya, lembunya, hutannya, semua anak-anaknya dikembalikan. Dan dikatakan anak-anaknya cantik-cantik yang luar biasa. Itulah berkat Tuhan. Jadi suasana situasi yang kita hadapi saat ini seperti Ayub, kita yakini bahwa this too shall pass, ini pun akan berlalu. Ayat yang terakhir saya akan baca dalam Yesaya 30 ayat yang 15, dan saya mengundang singer dan WL ke depan dengan pujian bersama-sama. Yesaya 30 ayat yang 16 saya ingin bacakan ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, itulah letak kekuatan. Amin. Tinggal tenang. Tenanglah jiwaku. Satu pujian yang indah. Ya. Satu pujian daerah di Sumatera Utara. Sonaku, rohaku. Yeah.
Haleluya, haleluya. Kita sudah dengar firman Tuhan. Mari kita akhiri ibadah raya streaming GPPK Subang hari Minggu tanggal 29 Maret 2020. Kita berdoa bersama-sama, semua akan berlalu. Apapun juga masalah kita, apapun beban berat kita, Tuhan akan lalukan kita. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Walaupun kami harus beribadah dengan cara online streaming, tapi kami percaya Tuhan tetap hadir di antara kami semua. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk setiap yang mendengar siaran ini Tuhan. Tuhan berkati mereka. Tuhan tolong mereka semua. Tuhan juga berkati bangsa Indonesia. Tuhan tolong bangsa Indonesia. Tuhan tolong kota kami. Supaya semuanya Tuhan lakukan. Dan Tuhan ganti pada saat yang indah. Dengan hari-hari yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Demi nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu, kembalilah ke tempat masing-masing dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan, persekutuan, pertolongan, perlindungan serta penghiburan dari Roh Kudus turun atas kita semua mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua.